poin agar dapat lolos ke Olimpiade 2020 di Tokyo. Indonesia Sports, dua skater putri asal Brasil tampil mengagumkan di kejuaraan skateboard dunia Street League World Championship yang berlangsung di Sao Paulo, Brazil. Kedua skater Brazil itu selangkah lagi lolos kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo 2020. Tarik tersendiri bagi warga Kairo dan juga orang-orang dari wilayah Timur Tengah lain seperti Arab Saudi. Khusus bagi perempuan Arab Saudi yang kini telah diizinkan mengemudi berkendara di lintasan go-kart seolah menjadi tempat latihan awal untuk berkendara. Dan informasi menarik berikut sekaligus menutup CNN Indonesia Sport malam ini. Jangan lewatkan update informasi olahraga setiap harinya hanya di CNN Indonesia Sport. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri, selamat beristirahat dan salam sports.